Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gekbronang. Salam sehat sejahtera untuk kita semua dimanapun sahabat Gekbronang berada. Kembali tentang proses produksi 8 unit perahu jukung kartir fiberglass panjang 10 meter, lebar 1,2 meter untuk Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sahabat. Di minggu ini tahapan pembuatan atau pemasangan gadingan atau tulangan perahu sudah mendekati finishing ya sahabat. Jadi 3 unit pertama Lebak Sejahtera 35, Lebak Sejahtera 36, Lebak Sejahtera 37 sudah memasuki pemasangan gadingan atau tulangan perahu, deck depan belakang, kemudian palang untuk kartirnya, kemudian untuk dudukan mesin, dan lain sebagainya sudah mendekati finishing sahabat. Setelah ini selesai, kita langsung merambah atau memulai produksi yang keempat, lima, enam gitu sahabat. Jadi diharapkan nanti pada saat akhir bulan Juni ini ke-8 unit yang kita produksi clear selesai keseluruhan, secara keseluruhan. Oke sahabat, di layar video juga nampak bahan pipa PVC 8 in yang buat untuk kartirnya perahu tersebut sahabat. Sorry sahabat. Oke sahabat, ada gangguan suara. Terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu di video berikutnya tentang proses produksi 8 unit perahu jukung kartir ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video-video dari Gekbronang ini agar Gekbronang bersemangat untuk melanjutkan pembuatan konten-konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.